memadamkan rekod kemenangan bersih ATM dan juga cabaran untuk Sabah, orang Kampung Elis. Adakah mereka mampu untuk mencipta kemenangan pertama? Sama-sama kita nantikan sebentar nanti, Elis. Dan ini adalah tiga watak yang akan diturunkan hari ini. Wirapong, Sarip. Ini adalah perlawanan pertama dan apit kanan iaitu Jackson Amputong. Anda juga boleh saksikan pemain simpanan, pemain pengalaman Daud umpamanya apit kiri diletakkan saku simpanan. Khairuddin juga apit kanan kedua diturunkan ataupun tidak disenaraikan seluruh pemain utama untuk pasukan Sabah. Manakala untuk ATM Guardians, kalau kita perhatikan ada pertukaran yang dilakukan. Azwari yang kebiasaannya masuk selaku tengkong kedua diletakkan terlebih dahulu. Faizul kekal apit kiri. Asri penampilan pertama musim ini bersama dengan ATM. Ini selepas empat perlawanan. Tiga tengkong Wirapong Pukat. Apit kiri dan juga Kapten Sarip Sahari dan Jackson Amputong apit kanan. ATM Guardians. Azwari Isa selaku tekong, Nur Faizul Razak apit kiri, apit kanan Asri Isa. Servis dipegang oleh Sabah Mountaineers. Bola pertama tidak menjadi dari kira pasukan ATM Guardian Asri Isa. Pasukan ATM Guardian tidak perlu patutnya untuk perlawanan terakhir pada malam ini. Dalam mata ATM Guardian. Satu kesilapan daripada Jackson Amputong sebenarnya. Beliau sepatutnya melihat dulu kedudukan bola hantaran daripada Nur Faizul Razak sebelum melakukan hadangan. Tekong muda import Sabah berusia 21 tahun. Cantik servisnya. Mata Sabah. Oh, satu teknik servis kuda yang menyirang nampaknya, Jais. Tekong import pasukan Sabah yang dapat kita lihat pada perlawanan semalam ketika menentang pasukan Perak Bison mampu melakukan servis-servis yang konsisten dan ini memberikan satu tekanan kepada pasukan ATM untuk mencipta kemenangan pada malam ini. Kemal dikawal kemas oleh Sarip Syahari Musiri, fida pasukan Sabah Mountaineers. Juga akan menyerang ke setiap gelanggang pasukan Sabah Mountaineers. Cantik diangkat oleh Sarip. Namun pukulan Jackson Amputong tidak menjadi. Satu peluang terbaik daripada Jackson Amputong gagal dimanfaatkan oleh beliau. 6 sama. Azwari dapat diangkat oleh Yurapo. Jackson. Kupayan dan kestabilan blocking yang dilakukan oleh Afifuddin Razali ini tidak boleh disangkal lagi. Ambil alih kedudukan dahulu. Jackson Amputong menanti cantik di sana. Dalam. Satu apungan yang baik dilakukan oleh Kapten Pasukan Sabah Mountaineers, Sarip Syahari Musiri. Apung Pukyot, tekong muda berusia 21 tahun dan Pahan. Dan itu dia. Mata kemenangan Sabah Mountaineers 21. Satu kemenangan ampuh dimiliki oleh Sabah Mountaineers nampaknya, Jais. Pasukan Sabah telah berjaya mencuri perlawanan pada set pertama. Ini dilihat dengan keampuhan senjata set yang mereka pertama miliki. Dapat diangkat Jackson Amputong. Bola melantun. Diapung. Cantik peluang Sabah Mountaineers. Satu, dua, bagaimana Jackson? Jelas Sabah Mountaineers mau merakamkan kemenangan pertama mereka malam ini, Jais. Dua belas servis masuk dicatatkan oleh Rapong Pukyot. Bagaimana Jackson?
Tidak terjawab. Mata Sabah Mountaineers. Jackson Amputong juga memuncak persembahannya malam ini. Satu servis lantun bola di jaring. Berjaya kali ini Hairul Azizi melakukan satu servis kencang. ATS Guardian membuka saingan dengan mencapai kemenangan ke atas PDRM Defenders 2-1. Cantik. Cantik Sarip menimang. Mata Sabah Mountaineers. Jackson Amputong ini memiliki kelebihan yang tersendiri, guys. Satu pergerakan yang agak lewat daripada Hairul Azizi yang sudah nampak Jackson Amputong untuk melakukan satu taping yang jauh sebenarnya. Jadi tekong untuk ATM Segalian untuk membawa perlawanan ini ke set penentuan. Dijawab Sarip terus ke gelanggang lawan. Masih lagi dalam saingan. Peluang untuk ATM Guardian. Bola ketiga. Blocking lagi. Diangkat cantik. Nur Faizal mengapung tinggi. Afif Udin. 21-18. ATM Guardian pantang undur. Mereka berjuang untuk menghasilkan mata kemenangan. 10 keseluruhan servis yang dilakukan oleh Wirapong Pukyot. Gagal dijawab libasan dari Afifuddin Razali. Sabah sebenarnya memiliki bekas killer pasukan ATMs iaitu Khairuddin Adnan, namun Khairuddin tidak diturunkan oleh Sabah Mountaineers malam ini. 3-6. ATMs Garden ketinggalan 3 mata di set penentuan ketika ini. Cantik kawalan Sarip. Sarip sedikit ke belakang. Jason memukul cantik, dijawab oleh Nur Faizal. Afifuddin dalam mata ATM Guardian. Berjaya kali ini ATM Guardians memutik mata melalui tackling yang dilakukan oleh Nur Faizal. 14 servis mina untuk Sabah, 7 untuk ATM Guardian. Cantik sekali lagi diangkat oleh Sarip yang beraksi semakin baik. Jackson dalam mata Sabah Mountaineers. Match point. Kesilapan Sarip mencungkil naik. 21-15. ATM Guardian memenangi perlawanan ini dalam saingan rubber game. Sebelum mereka tewas kepada pasukan ATM Guardian.